Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta al-alimul hakim Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil al azim amma ba'du Bismillahirrahmanirrahim Qala musannib rahimahullahu ta'ala Wa adama naf'an fi ulumi fi dalaini amin Qala Sayyidi Asyikhu Abdurrahman As-Sakafu telah berkata oleh Tuanku Asyik Abdul Rahman As-Sakof Orang banyak menyebutnya dengan As-Sagof ya. Kof diganti dengan Ghin Sagof ya. Man la lahu Wirdun fahuwa kirdun Siapa saja yang tidak ada baginya wirid Maka dia adalah Monyet ya. Jadi kata beliau orang yang enggak punya wirid monyet. Karena monyet enggak punya wiridan dan jadi kalau kita enggak punya wiridan dan itu ya. Jadi jangan sampai enggak punya wirid dan ya diusahakan supaya kita punya wiridan. Yang namanya wiridan itu enggak putus dia selalu kalau kita ya nggak sempat di kodo diganti di waktu yang lain itu yang namanya wiridan begitu Mudawamah dia ya muazobah kita di muazobah yang ditekunin wiridan kita habis sholat ya la ilaha illallah minimal 165 kali wiridan kalau enggak sempat ya. Ya kalau enggak sempat entar dikodong nilaiin waktu. Wiridan dan itu. Ya, jadi man kasura wirduhu kasura wariduhu. Kasurat waridatuhu. Ya. Wa man laisa lahu azkarun dan siapa saja yang tidak ada baginya zikir, falaisa yuzkaru, maka dia tidak akan dizikirin. Enggak akan disebut-sebut. Bukan kita kepengin disebut-sebut. Ya, orang kalau banyak zikirnya insyaallah banyak disebut-sebut. Ya. Disebut sebut namanya wangi, harum. <laughs> ya. Tapi kita zikir niatnya bukan itu ya. Niatnya dalam melaksanakan perintah Allah. Wa man la al ihya lahu Siapa yang tidak mutalaah kitab Ihya tidak ada baginya kehidupan. Alhamdulillah kita setiap malam Jumat di sini kita baca Ihya. Hmm. Enggak hidup orang yang enggak baca Ihya enggak hidupnya. <laughs> Kalau um, hidup berarti mati ya. Wa lam yaqra'il ma Siapa saja yang tidak baca kitab Muhazzab maka dia tidak kenal mazhab. Memang di dalam kitab Muhazzab itu pendapat-pendapat ya, banyak sekali ditaruh di situ. pendapat-pendapat ulama terutama di kalangan mazhab Syafi'ah yang banyak itu adalah pendapat itu adalah ya ikhtilaf di kalangan mazhab Syafi'ah mazhab-mazhab yang di luar juga ada juga disebutin Waman la lahu adabun fahuwa dubbun dan siapa yang tidak ada baginya adab maka dia itu adalah dubbun beruang lihat beruang bagaimana beruang ya, apa aja dimakan namanya ditomprok di ya, apa di beruang serem nih beruang jadi orang yang kagak punya adab serem orang yang enggak punya adab serem. Adabnya buruk. Padahal udah ngaji, udah tahu ilmu. Justru yang bahaya yang begitu tuh. Yang udah tahu ilmu tapi enggak punya adab. Sama guru enggak punya adab. Buruk sangka mulu. Sama orang tua enggak punya adab. Buruk sangka mulu. Sama pemimpin enggak punya adab. Buruk sangka mulu. Lebih serem sama orang yang bodoh. Lihat koruptor kelas kakap, koruptor kelas tri, nah, mana bahayaan? Ya, kalau tukang cendol, es cendol, korupsinya paling ya segitu doang. Tapi kalau koruptornya kelas menteri, nah, beda itu bahayanya. Jadi orang yang bodoh sama orang yang pintar, ketika berbuat jahat, lebih bahaya orang yang pintar. Orang yang punya ilmu dengan orang yang enggak punya ilmu ketika dia berbuat jahat lebih bahaya orang yang punya ilmu. <guruh> Makanya minta kita sama Allah supaya kita termasuk orang yang mengamalkan ilmu yang punya adab, punya akhlak. Wayattakhizul muridu ma ya'muruhu bihi minal azkari. muridu dan seorang murid mengambil Mayak muru apa yang memerintahkan kepadanya dengannya dengan suatu itu syekhuhu oleh gurunya minal azkari daripada zikir-zikir. Jadi murid itu ambil apa yang diperintahkan oleh gurunya tuh zikir-zikir. Gurunya suruh zikir ini amalkan tuh zikirnya. Jadi amalan yang diperintahkan amu guru itu yang hebat. Apalagi yang guru buat. Itu yang hebat. Amal itu. Punya orang, ya orang tuh masing-masing punyanya. Kalau orang punyanya masing-masing. Orang punya gurunya, gurunya. Dia punya gurunya. Ya kita pun punya amalkan. Jangan ngelihat punya orang senang, amalnya punya orang. Jangan begitu. Hmm. Jadi apa yang disuruh guru amalin. Apalagi yang punya guru, apalagi yang buatan guru amalin. Dengan bimbingan para ulama. Jangan kagak amalin. Orang yang sukses ya dalam ilmu adalah orang yang bangga dengan gurunya. Ya. Bukan berarti yang paling yang paling ya ilmu ya di atas langit ada langit. Tapi kalau untuk masalah ngaji ya ilmu guru hmm. di atas langit ada langit. Hmm. Tapi kalau umpama murid dengan guru ya harus sikapnya harus begitu. Hmm. Adab Wa idza fuqida syaikhul mursyid maka dan apabila tidak didapati seorang syaikh mursyid fal azkarun nubuwah nabawiyatu maka zikir-zikir nabawiyah al waridatu yang datang anin nabi dari nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu itu bi afdal min ghairiha daripada yang lainnya Kalau orang enggak punya guru mursyid, maka dia amalkan apa yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yakfi min al-wirdul lil qutbil jad haddad. Dan cukuplah daripadanya wir namanya ada ya, wirid wirdul latif ya milik qutbul haddad ya. Fa inna azkara karena sesungguhnya zikir-zikir fi umatul azkari mazkurati. karena sesungguhnya zikir-zikir yang ada di dalam wirdul latif tadi yaitu adalah induk-induk zikir yang maksurat induk-induk zikir yang maksurat maksudnya yang ada daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ukaza yakfihi tilawatul Qur'ani dan seperti ini pula cukup kepadanya baca Qur'an. Wa salatu ala nabi dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zakar Sayyidi Abdurrahman ibn Mustafa al-Aidarus Nazila Misra Fi syarahi ala salati Sayyidi Ahmad al badawi Kita kitabil sama mir atas sumus fimana kibi ali aidarus. telah menyebutkan oleh al alama tuanku Abdurrahman bin Mustafa al-aidarus, akan seorang tamu dari Mesir, dalam syarahnya atas salawat tuanku Ahmad al-Badawi dalam kitabnya, yang dinamai dengan mir atas sumus, dalam ya, fimana kibi ali aidarus. apa yang disebutkan di sana annahu bahwasannya ya yu murabbi murabuna fi akhir zamanin bahwasannya tidak diperdapati para pendidik di akhir zaman maksudnya apa? guru mursyid tidak didapati guru mursyid di akhir zaman ini. Jadi di akhir zaman ini enggak didapati guru mursyid. Nanti kalau sudah akhir zaman, pada akhir zaman, kalau sudah akhir zaman tidak didapati, enggak ada guru mursyid kata beliau. Wayasiru dan jadilah dan adalah ya tidaklah tidak ada yang dapat yusilu menyampaikan ilallah ta'ala kepada Allah Ta'ala illa salatu kecuali sholawat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam manaman wa baik dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan sadar benerlah benerlah amalan kita tuh malam minggu kita baca shalawat Memang malam minggu ya itu bukan sembarang saya melakukan salawat itu ya. Bukan isyarat lagi itu malah. Ya saya melakukan salawat malam minggu bukan isyarat lagi. Jelas diperintahkan untuk baca salawat. Jadi benar ini sesuai dengan apa yang beliau katakan di sini. Wa anajami al amali minha al makbul wa min al mardudu dan bahwa segala amal daripadanya itu ada yang diterima dan diantaranya ada yang ditolak. Illa salata kecuali solawat ala nabi kepada nabi saw. Fa inna maktuun bi karena maka sesungguhnya solawat itu diterima. Ya, diputuskan dengan diterimanya. Ikraman lahu sallallahu alaihi karena memuliakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. wa hukiya ittifaqul ulama ala zalika dan dihikayatkan sepakat para ulama atas demikian itu Masya Allah jadi yakin sholawat itu enggak bakal tertolak jadi ittifak para ulama sepakat ya ittifaq ulama atas demikian itu apa ya diterima yang namanya amalan sholawat sepakat semua ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat yang namanya solawat, ya, ulama ya, ya orang-orang Syiah siah sepakat orang wahabi sepakat semua sepakat yang namanya solawat, enggak ada yang enggak sepakat para ulama bahwa salat itu diterima jadi enggak bisa diragukan Al-Irabu semua sumastagil ya suma harf mu'adfin wa hiya li tartibi ya li tartib tuh entar-entaran ya mustagil fi amrin wal fa'ilu mustatirun taqdiru anta ya wa bil wirdi muta'alliqun bihi la tatakalaman la nahiyatun la nya nahi wa tatakalaman fi'lun mudhari'un mabniun al fathi litisali binun taukinil khafifati wal jumlatu dan jumlahnya itu musta'nafatun ya li bayani kaifiyati istighalih bil wirdi untuk menjelaskan jumlahnya musta'nafah Jadi yang didahulukan ya. Isti'naf. me Istiqnaf Isti Mustaknafa Pendahuluan Karena pak Untuk menjelaskan Istilah aja nih Mustaknafa Jumlahnya namanya Mustaknafa Untuk menjelaskan tata cara Sibuknya dengan wirid Kama yu'alamu minal halli sabiki Sebagaimana diketahui Daripada penguraian yang lalu Memustakbilan ya, Halun min fa'ili tatakallaman Oh khomarun atau menjadi khomar likun magikun mukadaratan yang ditakdirkan. Hal kana ditakdirkan. Hal kana ni yang ditakdirkan. Wa murakiban ya ma'atupun al wa mu ya. alilan ma'atupun al awali aidan. Wa fil kalami haz pada kalam itu ada yang dibuang. Ay wa musabbi'an an wa qari an Qurani jadi dibuang. Lengkapnya ini dalam keadaan bertasbih baca ya bagi Al Quran. mitalikotin mutalikun mimakzufin sifatun limas dari limas dari muhalilan ya sifat bagi masdar ya Jadi bitori ya Bitarikotin itu mutarik dengan yang dibuang. Sifat bagi masdar muhalilan. Muhalilan, ya, wa muhalilan. Jadi dia sifat bagi masdar muhalilan. Masdar muhalilan. Ibu talik dengan yang buang. Menjadi sifat. Bagi Masdar, muhalilan, jadi dia mutalik dengan ini buang, yaitu eropnya menjadi sifat, menjadi sifat lapas wa muhalilan itu ya, jadi dan bertahlil dengan cara yang diketahui, yang dengan cara yang diketahui. Ini sifat bagi masdar muhalilan. Kalau oh, muhalilan sih ya simpa'il ya. Tarikatin. Wal ba'u dan ba'nya makna ala, baknya dengan mana ala? Ay mu'allilan mitahlili nah, masdarnya tahlil mu'allilan isim fa'il masdarnya tahlil Ay mu'allilan bita'lilin ka'inin ala tariqatin Al uh, dengan mana ala ay takdirnya mu'allilan al kadanya bertahlil mita'lilin dengan tahlil ka'inin yang ada ala tariqatin nah, itu dia atas torikoh cara jalan wa ma'udatin sifatun litariqatin ya wal masyaikh muta'alliqun bismil maf'ul litara allam la mukai wa tarfi' al mansubun bi an mutmaratan jawazan ba'da ba la mukai wa alamatun nasbi fatatun muqaddaratun ala alif bi man'a min zuhriha at ta'anzur ya wa fa'ilun mustatirun taqdiru anta wa bihi muta'alliqun bitara wa naran maf'ulun maf'ulut tara wa hiya ya yeah. basariyatun huna fala fala tutlamu illa maf'ulan wahidan fala tatlubu maka tidak menuntut ia illa maf'ulan wahidan kecuali satu maf'ul wa nuran matupun ala naran wa hasilan sifatun linuran wayu alfau al fao pencabangan wayu min adoa fa huwa ya dengan nama ya fi'lun mudhari'in fi mudhari' huwa wajhu fa dan wajhabat wajhu itu fa'ilnya hmm. wal qalbi mudapun kalbi. Mudah -pun kalbi wa yulqami tu mudaf ilayhi bin nuri mutalikun bi yudhiu al wa yasiru fil mudariun min sarra an nakisati hmm. dari sarra yang nakis ya yeah. mazmumun ismu mazmumun ya yeah. mazmumu mazmumu itu isim yasiru ismu yasiru wa taba'i wa taba'i mudaf ilayhi mazailan khabaru yasiru wa tasiru ahlan al fa' tafriiyyatun aidan wa tasiru filmu dariun wasmuha mustatirun takdiru anta wa ahlan khabaruha ahlan khabarnya wa lil musyhadati mutaliqun bi ahlan Walati ismu mausulin mabniyyun ala sukunin fi ma'ali jarrin sifatun lil musyhadati wa jumlatu hiya uh, naqtun minal mubtada'i ya, minal mubtada'i wal khobari silatun lati Ahad bagi daripada mubtada' dan khobar itu menjadi sifat al-lati wa azma ya wa uzma ya. wa uzma sifat tun jadi sifat na'tun na'at ya. sifat na'at sama tuh ya Sipatu na'atun gitu ya. Sifat tu sifat dari lapas na'atun Mana sifat sama naktun ini sama ya. Kalau oh, dalam terjemah itu ya. Kadang i'rab naat itu dikatakan sifat, sifat yang dikatakan naat. Jadi wa uzma sifatu naatun. Lafaz uzma menjadi sifat bagi lafaz naatun. Fasir mutaahilan ya. Alfa'u waqi'atun fi jawabi syartin muqaddarin taqdiruhu wa idza 'alimta ma marra jami'uhu fasir muta'ilan. Apabila engkau telah mengetahui apa yang telah lalu, ya. Semuanya maka jadilah engkau orang yang ahli. Ai fasta'id wa tahayya li hadhihi 'azimati. Artinya maka siap-siaplah fasta'id gitu ya. Fasta'id siap-siaplah engkau wa tahayya siap-siaplah Lihazi ni'mati lazimati Bagi ini nikmat yang besar Wazalika demikian itu Ya suluh asil bistigolika Bil wirdil mazkuri Dengan sibuk Engkau dengan wirid yang tersebut Jadi Biar hasil Sibuk kita dengan wirid Semangat kita dengan wirid Adab kita pakai adab kalahin nafsunya nafsu pengen begini nafsu pengen begitu ya dilawan udah punya ilmu gunakan ilmu kita pakai ilmu ilmu bilang kagak boleh bilang kagak boleh ilmu bilang ya boleh apa bagus ya kerjain ilmu larang tinggalin Ya. Kadang ilmu bilang begini kita lawan, jangan sampai begitu. Kamu ilmu kalau begini enggak sopan. Ya, karena apa? Karena menangin nafsu ya. Dikalahin ilmunya, nafsu dimenangi. Celaka tuh yang begitu. Padahal udah punya ilmu. Ya. Jadi Ilmu aja nggak cukup, harus apa diamalin dengan petunjuk-petunjuk guru. Diamalin, jangan sampai nggak diamalin. Pergi ke dokter, resepnya dimakan. Ya, resepnya itu diamalkan apa, obatnya dimakan, diminum obatnya. Insya Allah bakal sembuh. Ilmunya diamalin, insya Allah bakal sukses. والله اعلم بالزوار